Ya, Mbak Minah di mana nih lokasinya? Mana di sini? Gue penasaran di sini sih. Rumahku. Rumah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi part kedua ya, yang mana kita akan melihat ya, melihat lewat YouTube saja lah cuy ya. Kita melihat lokasi-lokasi pembuatan film Piramli cuy. Oke, karena kita sudah planning ya untuk jalan-jalan ke Malaysia, dan kita harus cari tahu dulu gitu ya, di mana sih tempat Piramli membuat film-filmnya gitu ya. Contoh di sini kita akan mereaksi yang mana masih dari channel Khairul Kamal ya. Ya seperti yang kita buat kemarin, nanti korang lihat aja di sini cuy ya. Masih channel yang sama Khairul Kamal. Yang mana judul videonya itu adalah lokasi film Masam-Masam Manis cuy. Saya nggak tahu cuy, di sini apakah lokasi ini memang 100% ada di Kuala Lumpur atau di mana cuy? Karena banyak yang berkomentar ya di video sebelumnya tuh mengatakan bahwa lokasi pembuatan film Masam-Masam Manis ini tuh adanya di Kuala Lumpur cuy. Tapi saya nggak tahu itu cuy, saya belum tahu pasti. Korang bisa komentar cuy ya, apa benar. Di video kali ini tuh saya nggak terlalu fokus kepada view-nya cuy ya. Tak banyak yang tengok video ini juga tak apa cuy. Kalau banyak alhamdulillah gitu ya. Karena di sini saya benar-benar ingin belajar juga cuy ya. Ingin belajar. Karena saya tahu banget ya yang suka dengan channel NDTK itu kebanyakan yang berbau komedi. Komedi cuy ya. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi cuy, langsung aja kita lihat ya. Apakah lokasinya memang ada di Kuala Lumpur cuy semuanya ini, dan jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Seperti biasa cuy, saya selalu sediakan catatan ya. Ini penting banget cuy, karena saya orangnya gampang lupa gitu ya. Gampang sekali lupa cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, tung. Oke. Masam-masam manis. Ada tertulis, dia juga bawa catatan itu cuy. Masam-masam manis, lokasi dulu dan sekarang. Oke, perbandingan ya, lokasi yang dulu dengan yang sekarang. Sekolah kebangsaan. Oh, masih sama ya. Wah, sekarang udah direnov cuy. Ini ya, kan di sini Piramli jadi cegu. Wah, ini. Apa ini murid-murid? Duduk. Sekolah ya, sekolah tadi. Tapi bangunannya ini kok masih ini ya, kayaknya masih original gitu, yang mungkin diubah tuh dari chatnya aja, atau memang apa sudah 100% sudah dirubah kan? Oke. Itu aja. Terus tidur ya. Wush, piagam itu. Spesial banget ya. Ini masih digunakan kah atau? Oh, itu masih ada yang duduk cuy. Tempat meeting ya. Tempat briefing ini cuy. Selamat datang.
Sekian sajalah perjumpaan kita dan majlis kita bersurat. Terima kasih. Di sini dia apa udah jadi kepala sekolah ceritanya cuy. Endingnya itu di situ. Apa nih? Pejabat pos. Ai ingat petani tentu maga aku mati itu. Yalah. Weh. Ni nak pergi ke mana rasa? Ai dah janji dengan abang. Masih ya, masih pejabat pos juga di sini. Oh, waktu dijemput di sini ya, mau tengok apa? Tengok wayang kalau nggak salah sih. Pejabat pos. Wah. Oh, di sini pertama kali jumpa Piramli di sini di bus ini cuy. Ini bangunannya apa masih sama nih? Oh ya, Kuala Lumpur ya. Mana bangunan tadi tuh? Ini kah? Ya udah direnovasi atau bagaimana sih? Masih ori. Udah tak nampak gitu ya. Kayaknya di sini stadion jadi. Oh ini masjid tadi cuy. Parkir di sini. Terus menuju ke masjid. Ah udah tak nampak masjidnya cuy. Oh ini ya masjidnya, oh udah direnovasi cuy. Wah ini bangunannya ini masih pendek-pendek ini. Pasti sekarang udah tinggi. Oh, sudah ada jembatan layang di sini, jalan layang ya. Wah, ini stadion ini. Oke, wow, padatnya kendaraan, cuy. Kereta lalu lalang, wow, tak nampak pun. Oke, masih sama. Oke. Oke, di sini stadion yang ini kan cuy, kalau nggak salah ya, di mana kalau di Indonesia yang mengatakan proklamasi gitu ya. Bangsa Malaysia apa sih namanya ini mengakui kemerdekaan gitu ya. Bukankah di sini atau di mana sih? Tapi posisinya ada di stadion cuy. Wah. Tak berubah 100% cuy ya.
Jalan layang. Cikgu, zoo negara di mana, cikgu? Kebun hutan ini, kebun hutan. Apa namanya, kebun hewan? Taman gitu ya. Oke. Gue ingat jangan di sini waktu mereka ke taman cuy ini. Sudah jadi rawa ya, hijau banget kelihatannya sih. Bangkunya sih gila, bangkunya enggak. Di sini rokoknya kebalik ya. Wah. Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Ah, daunnya. Ya, Maminah di mana nih lokasinya? Mana di sini? Gue penasaran di sini sih. Rumah aku. Rumah. Mana di sini? Taruhkan 3 jam. Wah, sehari selama 3 bulan. Pakai Google. Waduh, sal gua aja. Wah, itu sana. Oke. Struktur bangunannya. Masih sama ya, bangunannya masih sama cuy. Mungkin direnovasi sedikit saja nih. Atau memang dulu kayu, sekarang sudah. Oke. Dalam Brunei Selatan. Sudah selesai kah? Oke cuy, itulah tadi lokasi film Masa-Masa Manis cuy. Dan memang lokasinya di sini nggak terlalu apa ya, kayak menggunakan banyak lokasi gitu ya.
Kayaknya memang lokasinya cuma sedikit ya. Dan bukan karena lokasinya sedikit aja cuy, karena saya salut banget dengan pemilik channel ini cuy ya, Khairul Kamal cuy. Masih nampak sama gitu ya, masih nampak jelas sama struktur bangunannya. Kayaknya nggak terlalu banyak yang berubah cuy. Mungkin yang menurut saya banyak berubah di video kali ini itu, atau masa dulu dengan masa sekarang itu, adalah jalannya cuy. Sekarang jalan yang ada di Kuala Lumpur itu lebih, mobil sudah ada di atas gitu ya, jalan layang gitu ya. Bukan dulu kan bangunan masih kecil-kecil je. Sekarang bangunan sudah tinggi dan jalannya sudah tinggi juga. Jalannya sudah tinggi juga. Dan di sini saya sudah mendapatkan beberapa ya, yang saya catat di sini itu adalah, yang pertama adalah Sekolah Kebangsaan Ulu Kelang kalau nggak salah ya, Ulu Kelang ya, Ulu Kelang Kuala Lumpur cuy ya, itu yang saya catat di sini. Dan yang kedua adalah masjid ya, masjid saya nggak tahu di situ masjid apa namanya cuy. Saya lupa di situ karena saya terlalu fokus ya. Saya memperhatikan itu cuy. Masjid dengan pos ya. Dan selanjutnya itu adalah stadion ya, stadion. Dan yang terakhir adalah lokasi Pondok Makmina cuy ya, di mana mereka ngontrak gitu ya. Piramli ngontrak dengan perempuan itu yang membuat ribut di kontrakan gitu ya. Intinya dari video ini cuy ya, intinya dari video ini itu bukan semata-mata kita belajar untuk mengetahui saja gitu ya, lokasi di mana Piramli membuat film, tapi yang saya sangat-sangat salut adalah bro kita ini cuy, Khairul Kamal ini cuy. Waduh, diniat banget. Saya nggak nyangka aja dia bisa seniat itu cuy. Kalau korang suka dengan Piramli, hasil karya oleh Piramli, korang wajib subscribe channel teman kita ini cuy, karena dia sudah niat banget untuk membuat video seperti ini cuy. Orang memang lihat ini mungkin sederhana cuy, tapi pencarian mereka mencari lokasinya itu susah cuy, susah banget. Saya salut banget dengan channel ini cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy, dan kita akan lanjut lagi. Ini kan sudah part yang kedua, nanti kita akan cari lagi di mana lokasi-lokasi Piramli yang ada di Malaysia cuy ya. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.